Sri Gayatri, nasabah Bank Century yang kini menjadi Bank Mutiara, kembali membuat heboh. Ia berteriak-teriak di depan pintu bank yang dijaga ketat oleh satpam dan polisi. Dengan gayanya yang khas, memaki-maki pihak bank. Sri Gayatri juga mencopot sandalnya dan melemparkannya ke papan nama bank. Sembari terus berteriak-teriak, Sri Gayatri menuntut agar uang nasabah dikembalikan. Koordinator nasabah korban Bank Century Solo mengatakan bahwa masalah Bank Century dengan nasabah sebenarnya sudah selesai dengan selesainya proses hukum. Kalau apa yang dikatakan oleh Mutiara lewat Medi Purba tadi masih ngomong kebohongan-kebohongan masa lalu, itu menunjukkan tidak ada etikat baik. Tetapi mari kita lihat 9 hari lagi nanti. Apakah mereka mau melaksanakan atau tidak? Apakah mereka mau membangkang terhadap hukum ini atau tidak? Nama Sri Gayatri mencuat sejak kasus aliran dana bailout Bank Century sebesar 6,7 triliun rupiah 2008 silam. Hingga pemerintahan berganti, bahkan Century telah berganti nama menjadi Mutiara, uang Gayatri sejumlah 69 miliar rupiah tetap tak bisa diambil. Namun oleh Bank Century, dulu Sri Gayatri yang menjadi korban penipuan reksadana Antaboga sempat tidak diakui sebagai nasabah. Dan kini aksinya mencapai kota Solo untuk memperjuangkan uangnya bersama korban lainnya. Onggo Broto, Solo, Jawa Tengah.